Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya. Tayyib ya talibat, nastamir li rosana anil fiqhi yakni fi kitabul hudud, fi kitabil hudud. Sebelum kita mulai, ustazah kembali tanya, ma huwal hudud? Apa itu al-hudud? Raihanah Asiyah. Raihanah Asiyah. Apa itu al-hudud? Ya. Iya, na'am, ahsanti. Kemudian, siapa saja yang boleh diberlakukan hukum had pada dirinya? Faradiba Az-Zahra, silahkan. Apa, atau saya ulangi, apa saja syarat-syarat orang yang boleh diberlakukan hukum had padanya? Iya, kemudian? Iya, kemudian? Apa tuh? Apa tuh? Yang alimin bit tahrim, bahasa Arabnya. Iya, coba Raihani. Rania, apa yang ketiga, Rania? Iya, bagus. Orang yang tahu kalau perkara yang dia lakukan itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya. Adinda, siapa yang menegakkan hukum had? Ya, aktifkan suaranya Adinda. Saya ulang pertanyaannya, siapa yang berhak untuk melaksanakan hukum had? Ustazah yang berhak? Atau pemimpin? Iya, pemimpin. Ya, Aisyah, di mana dilaksanakan hukum had? Aisyah. Ya, silakan Aisyah. Di mana dilaksanakan hukum had? Di mana Naziha? Hah? Mana nih Aisyah? Oke lah, Lista Mentari. Bantu jawab Lista, di mana dilaksanakan hukum had? Di rumah masing-masing? Enggak tahu, boleh, masya Allah. Rizky Ramadhani, di mana dilaksanakan hukum had? Di lapangan khusus? Ya, benar jawabannya. Tapi ada yang lebih sempurna lagi. Apa itu Jihan Savana? Di mana tempat dilaksanakan al-had? Iya, di tempat mana saja boleh selain masjid. Oke, pertanyaan berikutnya. Al-haddu itu bentuk jamak, mufrad atau musanna? Naisha Zahwa. Al-haddu itu, ini yang saya tunjukkan di layar, lihat di layar. Al-haddu ini bentuk apa? Mufrad atau jamak? Naisha Zahwa. Mufrad, na'am, ahsanti. Kalau dia mufrad, berarti ada jamaknya. Apa bentuk jamaknya? Masih Naisha yang jawab.
Al-haddu tadi benar jawaban Nasya. Al-haddu adalah bentuk kalimat mufrad, kata mufrad. Nah, kalau mufrad pasti ada bentuk jamaknya. Apa bentuk jamaknya? Al-hudud. Naam, ahsanti, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Kemarin hari Rabu itu yang telah kita pelajari kitab Al-Hudud, ya, hukuman yang telah ditentukan oleh syariat disebabkan melakukan kemaksiatan, dan hukum had tidak boleh dilaksanakan kepada seseorang kecuali seseorang itu telah baligh, telah berakal, ya, dan dia mengetahui, dia faham bahwasanya perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan yang Allah haramkan. Dan hukum had itu tidak sembarangan orang bebas melakukannya, ya, harus dilaksanakan oleh al-imam, pemimpin, penguasa setempat, orang yang berwenang, atau naibuhu, atau penggantinya yang diberi kuasa, yang diamanahi, dan dilakukan di mana saja selain masjid. Dan juga ketika melaksanakan hukum al-had, ya, nah, harus dalam keadaan qa'im. Apa arti qa'im? Nabila syahfa. Berdiri, iya, benar. Harus dilaksanakan dalam keadaan orang yang terkena hukum had itu berdiri, ya, nggak boleh duduk. Harus dengan cambuk, cambuk yang benar-benar cambuk, ya. Bukan cambuk yang terbuat dari besi ataupun logam ataupun yang lainnya, dan bukan cambuk yang baru, ya, bukan pula dengan cambuk yang sudah lapuk, ya, atau lama, dan tidak boleh dia ditelentangkan di atas lantai, ya, tidak boleh ditelentangkan, dan tidak boleh juga dalam keadaan diikat, la yurbab. Dan tidak boleh pula ditelanjangi, bahkan dia harus memakai satu helai pakaian atau dua helai, seperti itu. Kemudian hendaknya dijauhi bagian kepala, wajah, ya, bagian al-farju, yakni kemaluan, dan bagian-bagian vital yang dapat membunuh. Lalu gimana seandainya? Kita lanjutkan. Wal mar'atu karrajuli fihi, ya. Wanita sama kedudukannya seperti laki-laki di dalam hukuman al-had, di dalam pelaksanaan al-had. Laki-laki harus berdiri, maka perempuan pun seperti itu. Laki-laki tidak boleh diikat, maka perempuan pun juga tidak boleh diikat. Laki-laki harus memakai baju, maka perempuan pun harus memakai baju. Tetapi ada pengecualian. Di mana pengecualiannya, Ustazah? Di sini. Illa, kecuali annaha, seorang wanita tersebut tudrob, dia dipukul atau dia dicambuk, ya, misalkan ada seorang perempuan yang harus dikenakan hukum al-had padanya, hukum cambuk. Nah, tudrob, dia itu dipukul dalam keadaan duduk, ya, jalisah. Nah, ini yang membedakan, afwan, berarti tadi Ustazah salah, ya, menyebutkannya. Nah, laki-laki dalam keadaan qa'im, perempuan dalam keadaan mana jalisah? Duduk, Masya Allah, Nabila Syahfa, ya, itu yang membedakan. Kemudian apalagi yang membedakan laki-laki dan perempuan? Tushaddu alaiha thiyabuha, ya, diikat pakaiannya, maksudnya dikencangkan pakaiannya, agar apa? Agar enggak tersingkap ketika dicambuk, agar enggak terlepas ketika dicambuk. Nah, lihat, tetap dijaga aurat seorang wanita yang sedang dilaksanakan hukum cambuk padanya. Nah, tushaddu alaiha thiyabaha, diikat pakaiannya, dijaga ketat pakaiannya agar tidak tersingkap. Kemudian tumsaku yadaha li'alla tankashifa. Tumsaku yadaha li'alla tankashif.
dipegang tangannya, ya, dipegang tangannya agar apa? Bukan biar nggak lari atau biar nggak nangkis, bukan, akan tapi li'alla tankashif, agar tidak tersingkap auratnya. Agar tidak tersingkap auratnya. Seperti itu. Nah, itu yang membedakan hukum had yang dilaksanakan pada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian, asyaddul jaldi jalduz zina. Hukum cambuk yang paling ngeri, ya, asyaddul jaldi. Hukum cambuk yang paling dahsyat, yang paling asyaddu, yang paling parah atau yang paling berat. Hukum cambuk yang paling berat adalah jalduz zina. Hukum cambuk bagi pezina. Jadi ingat, arti jaldu, al-jaldu adalah cambuk, hukum cambuk. Nanti seperti waktu ujian praktek kemarin, ya, Ustazah buat terjemahkan mufrodat-mufrodat di bawah ini, iya kan? Iya apa enggak, Nak? Oh, enggak ya. Berarti itu di kelas 8 ya. Nah, oke. Ya. Di kelas 8 Ustazah buat ujian prakteknya adalah menerjemahkan mufrodat-mufrodat yang ada di kitab kita yang sudah kita pelajari. Nah, ada yang sesuai jawabannya, sesuai dengan Ustazah yang ngartiin, ada juga yang terlihat dia itu mencari artinya di Google. Nah, jadi anak-anak Ustazah harap perhatikan kata-kata yang Ustazah terjemahkan. Nah, apa tadi arti al-jaldu muzkiya? Iya, hukum cambuk. Hukum cambuk yang paling keras, ya, hukum cambuk yang paling berat adalah hukum cambuk pada pelaku zina. Kemudian apa lagi? Al-qadhaf. Ini al-qadhfu, al-qadhfu. Apa itu al-qadhfu? Ada yang ingat yang hari Rabu Ustazah sebutkan al-qadhaf itu apa? Di akhir pembelajaran kita semalam hari Rabu. Yang ingat boleh sebutkan sekarang langsung. Nah, Nazia ingat? Enggak. Al-qadhfu itu adalah menuduh wanita baik-baik berzina. Nah, jadi seseorang yang menuduh perempuan baik-baik berzina di dalam Islam itu kena hukum cambuk. Kena hukum cambuk. Nah, itu arti al-qadhaf. Kemudian yang di bawahnya asyurbu, peminum khamar. Nih, orang yang melakukan atau yang meminum khamar, maka di dalam Islam hukumannya hukum al-jaldu. Kemudian at-ta'zir. Apa itu at-ta'zir? Hukuman yang menjerakan, hukuman yang membuat jera, hukuman yang memberi efek jera pada pelaku maksiat. Nah, jadi inilah ada 4 jenis pelaku maksiat yang terkena hukum dera atau hukum cambuk. Yang paling dahsyat az-zina. Di bawah az-zina al-qadhaf. Di bawah al-qadhaf ada asyurbu. Di bawah asyurbu ada at-ta'zir. Nah, jadi ceritanya gimana Ustazah kalau ketika dilaksanakan hukum al-jaldu, nah, si korban meninggal. Nah, padahal kan di atas tadi dibilang hendaknya dijauhi bagian kepala, bagian wajah dan bagian-bagian vital yang dapat mematikan. Lalu qadarullah, ya, ketika dilaksanakan hukum cambuk, korban itu meninggal. Nah, maka di sini dijelaskan, wa man mata fi haddin fal haqqu qatalahu. Barang siapa yang wafat fi haddin. Nah, Ustazah tanya lagi, siapa yang bisa mengartikan fi haddin? Boleh langsung dijawab. Nazihah. Fi haddin.
yang di Zoom ya. Ustazah bantu. Barang siapa yang wafat fi haddin. Nah, apa yang dimaksud dengan fi haddin? Rania, Jian Safana, Rizki Ramadhani, Nadia Ulia, Anya, Aisyah, Nahdia Putri, Hilwa Rashida, Aina Anti, Lista Mentari, Jangan Berondok, Nasrah Saharani, Masya Allah. Baru ingat Ustazah ada si Rani ya. Hah, apa yang dimaksud dengan fi haddin? Fatimah Zahra. Nah, apa yang dimaksud dengan fi haddin? Al-had, tadi apa arti al-haddu? Ya tolibat. Coba aktifkan dulu speaker kalian tuh semuanya. Naila Sofadanti. Nah, apa tadi arti al-haddu? Iya, hukuman. Hukuman, al-had ya. Nah, jadi kalau fi haddin apa maksudnya? Iya, ketika dilaksanakan hukum had tersebut. Bagus, Masya Allah. Jangan takut-takut jawab ya. Kalian jauh dari Ustazah. Kalau salah gak bisa Ustazah cubit. Kalau dekat baru salah langsung saya cubit, ya kan? Jadi gak apa-apa, jawab aja. Biar terasa kita tuh sedang belajar. Gak Ustazah aja yang ngomong gitu. Kalian juga berbicara. Iya, jadi barang siapa yang mati ketika dilaksanakan hukum had, falhaku, maka kematiannya itu dibenarkan. Bukan salah algojonya ya. Kamu kok sampai mati dia hukum kisos? Nah, juga enggak kayak gitu ya. Atau ketika dicambuk, baru 4 kali cambuk, korbannya meninggal. Langsung imamnya atau penguasanya dihukum kisos. Hayo antum, mati korban kita, berarti antum kena hukum kisos. Tidak. Kematiannya dibenarkan ya. Tidak ada pelaksanaan hukum kisos di dalamnya. Qadarullah ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke bab berikutnya? Ya, enggak ada, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke babu hadiz zina. Nah, yuk belajar lagi mengartikan. Siapa yang mau mengartikan judul ini, bab hadiz zina? Yuk, silakan, jangan malu-malu, enggak kena cubit. Hukum. Iya, betul. Hukum had bagi pelaku zina. Bagus, ahsanti, ahsantuma yang menjawab tadi ya. Nah, idza zanal muhsan, apabila telah berzina al-muhsan, nah boleh kalian buat artinya ya, buat di catatan al-muhsan kayak yang tadi. Ustazah harap kalian telah mengartikan apa itu al-qadhaf, asyurbu, at-ta'zir. Nah sekarang al-muhsan. Al-muhsan ini seorang yang telah menikah, yang sudah memiliki pasangan. Nah itu bahasanya muhsan. Telah terjaga dia karena dia telah memiliki pasangan hidup. Nah, jadi disebut al-muhsan, yang telah menikah. Jadi dalam Islam dibedakan yang yang pezina, orang yang telah menikah beda hukumannya dengan pezina yang masih jomblo, yang masih gadis atau yang masih lajang, itu dibedakan. Nah, apabila al-muhsan melakukan perzinahan ya, jadi di sini kata-kata yang udah Ustazah artikan tidak Ustazah sebutkan artinya ya. Ketika Ustazah katakan al-qadhaf, oh kalian udah paham al-qadhaf itu menuduh wanita baik-baik berzina. Kalau Ustazah bilang al-had, oh tahu, al-had itu hukuman yang telah ditentukan oleh syariat karena melakukan kemaksiatan. At-ta'zir itu apa? Hukuman yang memberi efek jera. Al-muhsan dan yang lainnya. Apabila al-muhsan melakukan zina, nah, rujima, dia dirajam. Hatta yamut, sampai dia wafat, sampai dia mati.
Rujima itu seperti yang saya bilang di hari Rabu kemarin, dilempar ya badannya dikubur ya. Nah, afwan, bukan badannya dikubur, bukan. Dia dilempar dengan batu sampai mati itu rujim. Bahasanya dirajam. Berarti ketika Ustazah bilang ar-rajmu atau dirajam, kalian udah paham ya. Maksud dirajam itulah adalah dilempar pakai batu. Kalau Ustazah bilang hukum jildu itu hukum cambuk. Nah, dia dirajam sampai dia mati, Masya Allah wal'ayadubillah. Jadi kalau hukum ini kita laksanakan, Masya Allah, sedikit dan bahkan mungkin tidak akan terjadi perzinahan, akan aman. Anak-anak gadis, anak-anak lajang itu sangat menjaga hubungan mereka. Karena apa? Kalau terjadi perzinahan, ancamannya mati. Dan matinya tidak dipenggal ya, matinya perlahan. Bayangkan saja dilempar pakai batu. Nah, terserah mau batu besar, mau batu kecil, mau bagian mana yang dilempar, dan dia tidak bisa lari, dia harus pasrah. Masya Allah. Nah, wal muhson, nah di sini dijelaskan muhson itu adalah man wati'am ya, seperti yang sudah Ustazah artikan tadi. Dan syaratnya ya, syarat muhson yang berzina tadi yang berhak dilakukan hukum rajam. Nah, syaratnya ini kedua pelakunya balighon ya, kedua pelaku zina tersebut dua orang yang baligh. Kemudian aqilan, dua orang yang berakal. Kemudian hurron, dua orang yang merdeka. Nah, ini syarat muhson ya. Ini syarat muhson. Selain yang saya sebutkan tadi, muhson itu adalah orang yang sudah menikah lalu melakukan perzinahan ya. Syaratnya dia dua orang yang baligh, dua orang yang berakal, dan dua orang yang merdeka. Dia bukan budak ya, bukan budak. Yang muhson ini bukan seorang budak, karena beda, nanti akan dirinci gimana seandainya kalau ada seorang budak yang melakukan perzinahan, hukumnya tidak sama. Nah, lanjut. Idza zanal hur, kalian bisa buat poin-poin ya di catatan kalian, bagaimana enaknya di kalian ya, karena kalian yang nanti yang akan membaca tulisan kalian sendiri, jangan sampai kalian yang nulis kalian yang bingung sendiri untuk membaca dan memahaminya ya. Idza zanal hur, al hur ini orang yang merdeka seperti kita ya, alias dia bukan budak. Apabila al-hur melakukan zina dan dia ghairul muhson, bukan termasuk muhson. Bukan termasuk muhson berarti dia belum menikah ya. Berarti dia belum menikah ya. Apabila seorang yang al-hur melakukan zina dan dia bukan al-muhson, maka hukumannya julida mi'ata jaldah. Dia di apa tadi arti julida al-jildu? Iya, dicambuk mi'ata jaldah, dengan 100 kali cambukan. Mi'ata jaldah. Ini bagi seorang yang al-hur tetapi dia bukan muhson.
Dia orang seperti kita, orang yang merdeka, bukan budak, tetapi dia masih lajang atau dia masih gadis, dia belum menikah. Itu disebut ghairul muhsan. Maka hukum hadnya yang dilakukan kepadanya adalah al-jildu, ya, dicambuk dengan 100 kali cambukan. Kemudian apalagi? Ghurriba 'aman, dia diasingkan dari masyarakat selama 1 tahun. Nah, setelah dicambuk, enggak ada orang yang boleh berinteraksi dengannya. Ya, enggak ada orang yang boleh melakukan hubungan sosial dengannya, jual beli, melayani dia sebagai pembeli atau membeli barang jualannya. Ya, dia diasingkan, ghurriba, diasingkan berapa lama? Hah? Aman. Iya, 1 tahun. Masya Allah. Berat ya hukumannya ya. Karena di kita tidak dilaksanakan seperti ini, kita bisa lihat banyaknya perzinahan, maraknya perzinahan, sampai-sampai waliyadzubillah di kalangan masyarakat kita hamil dulu sebelum menikah itu menjadi perkara yang biasa, saking sudah seringnya terjadi seperti itu. Waliyadzubillah. Semoga anak-anak gadis ustazah ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah tersebut. Gimana ustazah agar terhindar dari perbuatan yang sangat tercela keji ini ustazah? Dengan cara belajar ilmu agama. Ya. Satu-satunya yang menjadi penyelamat harga diri, ya, penyelamat kehormatan adalah dengan mempelajari ilmu agama. Nah, kita lanjut minggu depan insyaallah jika Allah beri kita kesempatan, umur yang panjang serta kesehatan. Boleh kalian perbaiki catatan kalian yang tadi agak terburu-buru mencatatnya, ya. Kalian bisa tanya atau minta fotokan catatan temannya biar kalian salin ulang, atau yang lain yang mungkin tadi ada ketinggalan ustazah terlalu cepat mungkin, maka boleh tanya lagi ke ustazah pakai chat WA. Semoga bermanfaat. Ustazah tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.